Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu melaksanakan kegiatan pementasan akhir gerakan seniman masuk sekolah di Kabupaten Lebong periode tahun 2021 yang digelar di SMA 5 Negeri Lebong. Dihadiri oleh perwakilan pejabat Dinas Dikbud Provinsi, Kadis Dikbud Lebong, para kepala sekolah dan siswa dari berbagai sekolah yang mengikuti kegiatan ini. Kegiatan ini diikuti oleh beberapa sekolah yang menampilkan pentas seninya masing-masing, seperti SMKN 1 Lebong dengan seni filmnya, SMA 2 dengan pertunjukan tari, SMA 1 dengan pameran lukisan, dengan SMA 5 dengan pertunjukan musik kontemporer. Kasih Kesenian Dikbud Provinsi juga mengaku bahwa sangat bergembira dan takjub dengan antusias dari siswa hingga sekolah lain yang mengikuti pementasan ini. Saya sangat wah gitulah dengan penyambutan dari penampilan, dari partisipasi, pokoknya semua luar biasa, di luar ekspektasi saya. Semula saya pikir GSS penyambutan di Raja Lebong semulanya hanya sekedar biasa saja. Ternyata setelah saya sampai di sini, aduh itu di luar dugaan saya ternyata deh. Pokoknya Kabupaten is the best lah. Harapan saya ke depan, dengan adanya GSS sekarang ini ya, kita tingkatkan lagi para seniman, kita bisa menggali dari jiwa-jiwa seniman di sekolah, jadi kita bisa menarik lagi para seniman. Dengan adanya seniman yang sekarang masuk di sekolah, kita tingkatkan lagi. Jadi pihak sekolah atau anak-anak lebih berminat untuk mempelajari apa itu kesenian, apa itu seni lukis, apa itu seni rupa, apa itu seni musik. Diharapkan ke depan kegiatan ini bisa lebih menarik minat para seniman dan para siswa agar mendalami kesenian dan terciptanya bibit-bibit penerus bagi para seniman terdahulu. Oke, terima kasih sebelumnya kami perwakilan dari seniman. Bagaimana ini adalah peluang besar untuk kita mencari bibit bakat anak-anak yang berasal dari Kabupaten Lebong untuk bagaimana mengenali juga mengembangkan di dunia seni. Baik itu seni pertunjukan, seni rupa, perfilman, televisi, semuanya. Itu adalah kesempatan baik kita untuk muncul di permukaan, kalau bisa ya, standar nasional seperti ini. Dari lokasi, Rega Saputra, Lebong TV, melaporkan.